lantai 1 center point. Ini lantai 2, lantai 2 center point. Jadi di sini barang-barang brand guys. Ini pertama kali saya masuk seumur-umur ke center point ini. Pertama kali saya jalan-jalan ke center point baru tahun 2021. Oke guys, ini pertama kali saya masuk ke mall center point di tahun 2021 ini, dan baru pertama kali saya merasakan di dalamnya. Rupanya di dalam ini luas, terus banyak kios-kios yang kosong, apa karena masih belum buka, padahal ini udah jam 1. Oke, kita keliling dulu. Lotte ada di bawah. Jadi kira-kira berapa lantai ini? 2, 3, 4 lantai aja guys. Tadi 4 lantai, ini tambah 2 lantai lagi, jadi kira-kira 6 lantai semuanya center point mall. Ini lantai 5. Lantai 5 di center point. Saya kurang tahu apakah di sini ada bioskopnya. Oh, bukan lantai 5, rupanya lantai 4 ya. Lantai 4. Berapa lantai? 1, 2, 3, 4. Rupanya saya di lantai 4 ini. Ada lagi di situ lantai 5 sama 6. Dan di lantai 4 ini ada time zone, tempat bermain anak-anak. Oke guys, di center point ini rupanya masih banyak kios-kiosnya yang kosong, jadi masih tergolong sepi lah, masih agak lengang. Di center point ini untuk kios-kiosnya banyak yang kosong ya guys, yang di belakang ini kosong. Terus pengunjungnya kepala rame kali. Memang sih terbilang elit, mewah memang apa ini center point ini, kota Medan ini terkenal. Cuman pengunjung sedikit. Dan ini lantai yang kelima. Oh, time zone. Di lantai 4 juga ada time zone. Di bawah ini pun, di lantai 5 pun masih ada time zone. Time zone.
Dan di ujung sana ada Cinema 21, yaitu bioskop. Cuman karena lagi pandemi nggak dibuka dan ditutup, guys. Semoga pandemi ini cepat hilang biar kembali normal aktivitas seperti biasanya, guys. Sini ada time zone. Oke, lantai terakhir di Center Point, lantai ke-6 di Cinema. Regis Victory. Oh, masih banyak yang kosong, guys. Banyak yang kosong. Di Center Point ini banyak wahana-wahana bermain untuk anak-anak berupa time zone dari lantai 4, 5, 6. Dan ini, guys, saya buat video ini bareng Piau. Ada yang viewers yang mau ke apa, ke vokal apa Center Point, mungkin bisalah nambah wawasan dikit mengenai Center Point ini. Jadi dia untuk bangunan Center Point ini dia ada bagian-bagiannya, guys. Dia ada bagian di sini dan ada bagian di situ, guys. Di situ pun ada juga liftnya. Dia ibaratnya dia dua ruang. Cuman ruang utamanya ini, guys. Kita ke sini dulu. Dan ini adalah bagian yang kedua.
Jadi untuk center point ini lumayan sepi ya. Lumayan sepi. Terus kios-kios. Ya bang. Kopi. Yang terrekomendasi di mana apa bang? Yang kopi teman kopi. Kopi ada satu karangan macchiato bang. Apa bang? Yang kopi ada satu karangan macchiato di sellernya. Ya udah itulah satu ya. Turunnya yang besar kecil. Hah? Turunnya? Sedang ada. Kopi apa namanya bang? Kenangan. Kopi kenangan, kenangan cinta ini. Oke. Maka kak. Oh ya. Oke guys, jadi inilah kopi kenangan yang saya beli tadi. Jadi di plastiknya ada berupa kesannya guys, cukup plastik ini saja yang lecek, jangan hubungan kita. Jadi kita coba dulu kopi kenangan ini. Ukuran medium, harga 28.000. Dia gula merahnya terasa kali. Kopinya pun memang terasa. Cuman gula merahnya yang paling terasa guys. Oke. Sampai jumpa.